Aku wanita yang punya cinta di hati. Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa tangan gue, lo lihat tuh tangan gue sampai merah tuh, lo dia nggak lepasin. Gimana kalau ternyata waktu itu Maya itu pura-pura pingsan, Miss? Sebenarnya dia nggak pingsan dan sekarang dia pura-pura cacat. Aku hitung tiga kali ya, kalau nggak kedip aku congkel. Ngapain kamu di sini? Gak ngapa-ngapain, Miss. Apa ini, Miss? Miss, tolong ya, Miss. Maya itu lagi lumpuh, dia gak bisa ngapa-ngapain. Mas Pram pengen aku ngegangguin Mbak Maya? Gampang, Mas. Sebenarnya Mas Pram tinggal ngasih aku DVD itu aja. Oke. Kamu mau DVD itu? Aku akan kasih DVD itu ke kamu. Serius, Mas? Iya. Sekarang kamu keluar dari sini. Aku akan anterin DVD itu ke kamar kamu. Oke. Aku tunggu Mas Pram di kamar. Apa lo? Tadi mules-mules, sekarang cengar-cengir. Perlu gue bawa ke dokter apa? Lo mikir gue gila apa? Emang gila. Yes, denger ya. Sebentar lagi kita bakal ngedapetin apa yang kita pingin. Apaan tuh, Miss? Mas Bram udah nyerah. Dan dia janji akan terahin DVD itu ke kita. Jadi DVD itu ada di dia? Wow. Kok bisa dia ngasih ke lo sih? Jadi tadi gue ngancem dia, Yes. Gue bilang gue gak akan gangguin Mbak Maya lagi dengan satu syarat, yaitu dia ngasih gue DVD. Good. Tapi itu janji hati atau cuma di mulut aja? Jangan janji beneran, Miss. Ntar kita susah. Udah, lo diem aja deh, biar gue yang aturin semuanya. Tapi si Maya itu benar-benar sakit atau pura-pura sih? Beneran. Tadi gue udah ngetes, dia benar-benar lumpuh. Kay, aku nggak mau berantem lagi sama kamu, Kay. Masa kita berantem cuma gara-gara teman kamu itu, Kay? Ya, kalau bisa
teman kamu keluar dari rumah ini, Kay. Iya, tapi gimana pun juga aku udah janji sama dia mau bantuin dia, Di. Kamu juga udah ngomong sama aku kan mau bantuin masalah hukumnya dia. Iya, nanti biar teman aku yang ngurusin semuanya, ya. Kapan, Di? Ya secepatnya, kamu bilang aja sama Diana kalau dia harus siap-siap keluar dari rumah ini. Aneh deh, kedengerannya kok kamu jadi kasar gitu sih? Kay, aku tuh gak kasar, Kay. Aku cuma berusaha tegas aja. Aku tuh gak marah sama kamu lagi, cuman aku lakuin semua ini karena aku sayang sama kamu. Yaudah, aku berangkat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dia, DVD sialan. Udah bikin sengsara keluargaku. Kalian sudah bikin sengsara istri dan orang-orang yang aku sayangin. Bapak kok cemberut gitu sih? Masih soal durian yang kemarin ya? Pak, beneran Pak. Itu bukan aku yang beli. Itu Aldo yang beli. Malahan aku gak makan sama sekali. Yang makan itu cuman Aldo sama Mas Norman. Kamu kan istrinya Aldo. Kalian kan pasti kong kali kong menutup-nutupi semuanya. Ya ampun, Pak. Papa kok punya pikiran buruk gitu sih sama aku? Ngapain sih, Pak, aku bohong? Mulai sekarang aku akan beli makananku sendiri. Dan nggak akan kubagi-bagi sama kalian semua. Sekarang perjanjian kita sudah tidak berlaku lagi, Miss. Aku nggak mau lagi terlibat dalam masalah DVD itu, Miss. Ini sepenuhnya masalah kamu. Dan ingat ya, Miss, ya. Sekali lagi kamu masuk kamar Maya, kamu sakitin Maya atau Alif, aku nggak akan ngancam kamu, Miss. Aku akan lakuin apa yang harus aku lakuin, Miss. Kalau perlu, aku akan bunuh kamu. Sini. Mas Norman, sekarang gilirannya. Aduh, Tat, perut saya, Tat. Sakit lagi, Tat. Ini, Tat, waktu sahur makan semur jengkol kebanyakan, kejengkolan kali ya. Astagfirullahaladzim. Mas Koko, mau kemana? Ayo, lanjutkan bacanya. Aduh, enggak, kok saya lagi? Ampun. Aduh, untung aja gue cepet ngelesnya.
Kalau enggak kan kebagian gue tuh baca Quran. Aduh, lagian cepet banget udah balik lagi si Cemong. Ya Allah, semoga engkau paham ya Allah. Mudah-mudahan puasa gue gak batal. Maafin aku ya, Mai. Gara-gara aku, kamu jadi kecelakaan. Aku yang salah, Mai. Semua yang kamu alamin ini adalah hasil perbuatanku, Mai. Kamu gak seharusnya menanggung semua ini, Mai. Mas Bram, kalau Mas Bram meminta ampunan kepada Allah dengan sungguh-sungguh, tulus, insya Allah Mas, Allah akan memberikan ampunan kepada hambanya. Karena Allah itu Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa hambanya, maka ampunan dari Allah itu jauh lebih besar. Mas, Mas Ram itu gak boleh pesimis. Mas Ram harus yakin kalau Mas Ram itu pasti bisa diampuni sama Allah. Tapi Mas Ram juga harus berubah, harus berdoa dengan khusyuk, harus tulus dan ikhlas. Dan Mas Ram juga harus yakin kalau Mas Ram itu bisa menjadi orang yang lebih baik. Makasih ya, Fit. Di, ada apa, Ki? Gini. Tadi pagi, Hadi ngomong sama aku. Katanya dia mau kenalin kamu ke temennya yang pengacara itu. Ya, supaya urusan kamu sama pacar kamu itu cepat selesai lah. Ya, terserah sih. Cuma rasanya kok gak srek aja ya, kayak kalau aku harus ngomong sama orang lain. Mungkin gak ya, aku ngomong sama suami kamu aja. Maksud aku paling enggak kan aku udah tahu suami kamu. Ya nggak mungkin lah, Di. Hadi itu sibuk banget, tapi kayak bener deh. Aku tuh trauma sama laki-laki. Apalagi laki-laki yang aku kenal. Kamu percaya, Di. Temannya Hadi itu orangnya baik dan sangat profesional. Kamu nggak usah ragu ya. Kalau perlu aku temenin nanti. Ya udah, kamu nggak usah takut. Gak usah takut ya. Ya udah kalau gitu nanti aku coba atur waktu buat ketemuan. Main lo ketawa-tawa lo. Lepar mau lo. Lo nyalain laptopnya. Lo cek semua DVD ini, siapa tahu ini semua cuma di CD kosong. Itu ide yang bagus tuh. Bener, Miss, bener. Alhamdulillah nih, ini DVD-nya nih. Kok gue alhamdulillah ya? Lo jangan puas dulu, Is. Kita harus ngecek ini semua sampai habis. Iya, iya. Ini juga diperhatiin kok. Diam aja sih. Ya lu juga diam. Ya udah kejar gila. Ya, kejar, kejar. Maaf, maaf. Ah. 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 Ah.
sih? Kenapa kamu lari-lari, sayang? Opa. Alif? Alif lihat opa? Iya, tapi... Loh, lihat opa di mana, sayang? Di kamar Tante Emis, Kak. Aduh, mampus gue. Nggak anak, nggak bapak, nggak emak, semuanya bikin susah hidup gue. Iya, ada opa di komputernya. Memangnya Miska punya videonya papi? Yuk kita lihat oma. Lif, Lif, ya kita ke sana yuk. Yuk, ikut oma, say. Yuk. Buru, buru, cepet, Fes. Ini taruh di mana nih? Sayang, opa. Aduh, duh, duh, duh. Iya, iya, iya. Ada apa, Mi? Alif. Alif Fit, dia katanya lihat opa di komputernya Miska. Iya, aku lihat opa. Di dalam kamar? Ayo, kita lihat. Iya, 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 sayang. Mi, ada apaan sih? Ini Miss Alif. Alif katanya mau lihat opa di komputernya kalian. Oh. Gini loh, Mi. Faiz tuh lagi kangen banget sama papi. Iya, Mi. Aku tiba-tiba kangen banget sama papi. Apalagi waktu aku sholat tarawih tadi malam, Mi. Aku selalu kebayang wajah papi, Mi. Apa hubungannya, Dodo? Emangnya papi itu imam di masjid apa? Ya udah, Mami minta maaf ya kalau Mami sudah ganggu kalian berdua. Liv, Alif pengen lihat foto-fotonya opa lagi. Ikut tante yuk, sini. Enggak. Ya udah yuk. Iya, iya, sayang. Kita main lagi di depan, ya. Iya, sayang. Miss, pokoknya mulai sekarang. Lo bakar semua CD-nya, jangan sampai nyisa, ngerti lo? Iya, tenang aja. Gue paham itu kok. Sepi ini diem-dieman. Udah selesai tadarusannya. Waduh, Tat. Padahal saya belum baca apa-apaan nih. Mas Norman, kami bukannya udahan. Kami semua menunggu Mas Norman untuk giliran baca surat terakhir. Ayo, dibaca. Tuh. Ayat yang jin aja, Pak Ustadz. Biar jinnya keluar. Udah, ayo. Teacher mau ngeles apa lagi? Tat, alip-alipan aja ya. Alip-alipan? Alip, alip-alipan. Pak! Mana sih? Cari ke kamar nggak ada. Ini kan udah sore. Kok belum pulang juga? Jangan-jangan papa kabur lagi. Iya sayang, kenapa? Al, Al, papa hilang, Al. Hilang gimana? Aku udah cari kemana-mana, aku udah cari ke kamar, tapi papa nggak ada. Papa tuh pergi dari tadi siang, tapi nggak pulang-pulang sampai sekarang. Oh, kalau kayak gitu berarti papa lagi ngambek. Mungkin papa lagi di makam mama. Udah kamu tenang aja. Mas, aku bentar lagi pulang ya. Yaudah cepetan ya, Al. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa, papa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kamu cepet banget pulangnya. Iya, aku sengaja pulang cepet.
Soalnya mau lanjutin permainan catur tadi pagi sama Kak Maya. Kak Maya udah nunggu kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, aku udah pulang nih. Permainannya kita lanjutin yuk. Sampai di mana tadi? Ayo, Mai. Kita kalahin Farel. Oke. Okay. Dari tadi kan Kak Maya dibantu sama Mas Bram. Ini udah yang terakhir-terakhir nih, Mas. Kak, aku mau Kakak gerakin buah terakhirnya. Ya? Dari tadi kan Mas Bram mulu yang bantuin. Coba digerakin, Kak. Aku pengen lihat Kakak main sendiri. Coba? Iya. Sekarang coba kamu sendiri, Mai, yang gerakin caturnya. Masuk. Is, namanya lupa ya? Mas Bram ngomong apa tadi pagi? Jadi lu beneran takut ya sama ancaman dia? Enggak, gua gak takut. Gua cuma waspada aja. Kalau lu masuk, ya udah masuk aja duluan. Gua bisa kok ngeliat dari sini. Oke. Okay. Kak, coba Kak digerakin lagi buat catur yang kayak tadi, Kak. Yang kayak tadi, coba. Ayo, Mai. Coba kamu gerakin lagi, Mai. Aku yakin kamu pasti bisa. Ayo, Mbak Maya. Aku yakin Mbak Maya itu pasti bisa. Ya Allah. Ya Allah, tolong Maya, anakku, ya Allah. Ayo, Maya. Cucu Oma yang Oma sayangi. Kamu dengar Oma kan, sayang? Ayo, kamu bisa. Maya, memang begitu caranya ya, memberhentikan permainan catur. Ya begini ini, pinter kamu. Alhamdulillah ya Allah, kamu bisa gerakin tangan kamu, Maya.
Akhirnya, Mai. Akhirnya doaku terjawab juga. Ya Allah, terima kasih, ya Allah. Ini benar-benar mukjizat darimu, ya Allah. Ini semua berkat dari Allah. Untuk kita, untuk Kak Maya di bulan yang suci ini. Makanya kita gak boleh berhenti berharap. Apalagi berusaha. Fit, coba kamu telepon Mbak Alma. Bilang sama dia kemajuan Kak Maya ini. Dan kalau bisa Mbak Alma suruh datang malam ini ya. Iya pasti, Rel. Aku langsung kabarin Mbak Alma ya. Sial, terapi nggak jelas itu ternyata manjur. Bisa berantakan semua rencana gue. Siang, Pak. Iya? Yeah. Ada tamu yang mau ketemu dengan Bapak? Ya, udah suruh masuk. Baik, Pak. Permisi. Mas? Ngapain kamu kesini, Diana? Emangnya kenapa sih, Mas? Aku nggak boleh kesini. Ada apa? Enggak, aku cuma pengen ngomong sama kamu. Ya kamu bisa bicara di rumah kan, nggak di sini. Tapi ini kan tentang kasus aku. Diana, kasus kamu udah aku lipain sama teman aku yang kebetulan juga pengacara. Jadi kamu bisa konsultasi langsung sama dia. Kenapa sih Mas, kamu tuh nggak mau nanganin kasus aku? Kamu benci ya sama aku? Kamu gak suka sama aku? Aku tuh gak kenal kamu, Lina. Jadi gak ada alasan aku marah sama kamu. Nah, itu dia, Mas. Tak kenal, maka tak sayang. Jadi kamu mau kan nanganin kasus aku? Diana, maaf ya. Bukan aku gak mau nolongin kamu. Tapi sekarang aku lagi sibuk banget. Dan kakak iparku juga lagi sakit. Jadi maaf, nggak bisa bantuin kamu. Mas Hadi ini terlalu jujur banget sih orangnya. Biar aku aturin waktu kamu ketemu sama teman aku. Biar masalah kamu itu cepat selesai. Satu lagi, kalau masalah kamu udah selesai, cepat keluar dari rumahku ya. Nggak baik. Seorang sahabat yang belum berkeluarga tinggal dengan sahabatnya yang sudah berkeluarga. Oke. Nanti pengacara kamu hubungin kamu. Silakan. Oke. Terima kasih. Ayo melihat apa lagi, ah. Masalah satu udah selesai, masalah lain datang lagi. Ini sih nggak ada bedanya, malah lebih parah. Sama aja kayak keluar dari kandang buaya masuk kandang singa. Gila. Ya ampun nih orang. Cari kemana-mana ternyata sini ngapain lo? Membunuh diri, nyemplung. Jangan bercanda deh. Lo tau gak sih, Is? Posisi kita itu sekarang lagi terancam. Apalagi sih? DVD itu udah ada di tangan kita, santai aja. Lo nggak lihat apa? Mbak Maya udah mulai sembuh, dia udah mulai sadar. Bahkan dia udah mulai bergerak. Bentar lagi dia bisa ngomong. Kok dia bisa ngomong, dia bisa ngelakuin itu semua? Apa, Is?
dia bakal ngebongkar semuanya, ngerti lo? Iya juga ya. Tapi itu kan masih lama, Miss. Ya udah jangan dipikirin lah, yang belum terjadi nanti santai aja. Lo tuh emang gila ya, sih nggak pernah mikir hal-hal kayak gitu. Yaudah sekarang gue tanya, lo udah bakar belum tuh DVD? Ya belum lah. Belum sih, Faiz. Lo nggak ngerti yang gue omongin, Faiz. Gue kan nyuruh lo bakar DVD itu secepatnya juga. Iya, iya. Abis ini gue kerjain, oke? Okay? Ya udah nggak usah abis ini sekarang juga lo bakar. Kalau lo nggak bakar juga, nanti gue... Oke. Set dah emosi mulu. Ya udah gue kerjain malam ini. Ya udah gak usah ngeliatin gue aja, bakar buruan sekarang. Terus kasih tau berapa kali sih itu orang. Capek lama-lama gue. Kita harus cari papa nih, Mus. Gak biasanya papa pergi selarut ini. Om Aldo, Tante Moza, ayo kita tetangwe. Loh, kok malah bengong aja sih? Ayo, kebutuh azan nih. Yuga, hari ini Om Aldo sama Tante Moza nggak salat taraweh ya? Iya Yuga, kamu aja ya. Kenapa? Kok pada nggak mau taraweh sih? Om mau cari Eyang. Eyang belum pulang dari tadi sore. Mungkin Eyang ada di musola kali. Udah ayo, makanya cepetan kita taraweh. Iya ya, papa mungkin di musola, Mas. Yaudah Al, mendingan sekarang juga kita langsung cari papa, yuk kemanapun, yuk. Ayo, ayo coba. Asik, warnanya bagus. Alhamdulillah. Gimana Mbak Alma? Mbak Maya udah mulai pulih. Syukurlah. Sekarang kita semua udah sedikit lega. Ya Allah Tuhanku, alhamdulillah ya Allah. Iya Mi, syukur banget ya. Mbak Maya. Mbak Maya bisa dengerin aku kan? Mbak, semuanya lagi ada di sini. Jadi saya minta Mbak Maya sekarang bilang alhamdulillah ya Mbak. Mbak Maya, ayo Mbak. Mbak Maya sekarang bilang alhamdulillah. Ayo Mbak. Ayo Maya, kamu pasti bisa. Mbak Maya, kita semua di sini percaya kalau Mbak Maya itu pasti bisa. Ayo Mbak, bilang ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Maya. Ya Allah, alhamdulillah. Udah buka mulut aja nih orang. Gimana ini? Apa yang harus gue lakuin sekarang? Miss, ngapain kamu berdiri-berdiri di situ di pintu? Masuk sini kamu. Ayo masuk. Kamu dengar nggak sih? Masuk sini. Enggak usah lah, Oma. Kamarnya kayaknya udah keramaian, aku di sini aja. Oh, kamu itu nggak mau ya ngerayain Maya sembuh ya? Atau mungkin kamu itu nggak mau ya Maya itu sembuh? Bukannya aku nggak suka, Oma. Aku juga pengen kok ngerayain kesembuhannya Mbak Maya. Ya, tapi kan nggak perlu diumbar-umbar. Aku bersyukur Mbak Maya itu sembuh, tapi dalam hati aja. Alasan aja kamu tuh yang dicari-cari. Udahlah, Oma. Sekarang ini kan yang penting Kak Maya. Bukannya Miss Kak mau masuk ke sini atau enggak. Ya udah, kamu berdiri situ, berdiri aja di situ deh.
Mbak Maya harus istirahat. Jangan sampai karena kecapean kondisi Mbak Maya jadi mundur lagi. Iya, benar banget. Maya pasti capek banget. Dia harus istirahat. Ya Kak Maya mungkin udah ngeluarin energi yang besar untuk bergerak dan membuka mulutnya. Iya Mbak Alma ya. Terus gimana Mbak Alma? Berarti ini semua tandanya Mbak Maya bisa pulih seperti semula kan? Harusnya begitu Fit. Kalau udah sampai tahap begini, biasanya udah gak lama lagi Mbak Maya bisa sadar. Jadi kita semua berdoa aja. Mampus gua, Mbak Maya bakal sembuh ini gara-gara Fitri yang bawa dukun gak jelas itu ke rumah ini. Sia. Aku sendiri yang akan mengusir kamu dari rumah ini. Dan akan aku pastikan hidup kamu akan lebih sengsara daripada gembel-gembel di jalanan, Miss. Sekarang pasti kamu ketar-ketir, kan? Maksud kamu apa sih, Ram? Aku ingetin sekali lagi ke kamu ya. Kejahatan kamu akan terbongkar, Miss. Kebusukan kamu akan kebongkar. Berapapun lama waktunya. Ya, terus apa hubungannya sama aku? Kamu gak usah sok tenang, Miss. Tadi kita lihat sendiri, kan? Kak Maya udah bisa gerakin tangannya. Kak Maya udah bisa membuka mulutnya. Farel, aku tuh senang Mbak Maya bisa sembuh. Bagus. Pokoknya kamu siap-siap aja, Miss. Cepat atau lambat kejahatan kamu akan kebongkar. Kalau kejahatan kamu sudah kebongkar, aku sendiri yang akan mengusir kamu dari rumah ini. Dan akan aku pastikan hidup kamu akan lebih sengsara daripada gembel-gembel di jalanan, Miss. Ingat itu ya, Miss ya. Ingat itu. Aneh banget tuh orang. Lu kan orang gila. Lucu ya, Is? Lo anggap ini semua lucu ya? Iya, ketawa aja terus. Bentar lagi juga pasti lo nangis-nangis. Dan lo nanya sama gue, Miska, gue mesti ngapain? Apa yang harus gue lakuin? Apa maksudnya nih? Dasar bodoh gitu aja gak ngerti. Capek gue. Tiap hari gue nih kerjaannya dimarahin terus sama lo. Ada adegan lain gak selain marah? Emang itu di video udah lo bakar belum? Belum, ntar lagi deh. Dari tadi lo ngomong bentar lagi, sekarang juga lo bakar, Faiz. Iya, sekarang gue kerjain, oke? Okay? Sekarang? Iya, sekarang. Mas Aldo, Mbak Moja, Pak Iman jatuh di buka klinik. Jatuh kenapa, Pak? Waduh, saya nggak ngerti deh, Mas. Yaudah, saya sekarang kesana, Pak. Makasih ya, Pak, ya. Iya, Mas. Mudah-mudahan nggak apa-apa ya, Mas. Iya, Pak. Mas. Kita kasih tahu Mas Norman. Ya. Yaudah kita jemput dia sekarang ya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, Papa di klinik Mas. Papa pingsan. Astagfirullahaladzim. Kok bisa gitu? Kenapa? Aku nggak tahu Mas. Soalnya dari tadi siang Papa nggak pulang. Yaudah kita kesana ya. Bimo, lo selesai nih. Ya beres. Emang sepi sih di sini. Tapi kalau gue bakar di sini, pasti semua orang bakal lihat ada api. Kayaknya jangan di sini nih. Tapi di mana ya? Pasti nggak ada orang yang mau naik-naik ke atas nih. Kayaknya ini emang tempat yang paling mantap.
beres deh. Begini doang mas, soal kecil. Sekarang udah lenyap semua bukti-bukti kebusukan kita, Miska. Oh, lucunya ketemunya mana? Pak. Wah, asap sih. Siapa yang lagi bakar-bakar sih? Iya, iya, bau banget. Bau enak ya? Bau banget ya? Aduh, yuk ikut ibu yuk. Siapa sih yang bakar-bakar gini hari? Bi, Bibi habis bakar sampah ya? Enggak kok mbak. Bi, emangnya Bibi gak nyium sesuatu apa? Bau banget Bi. Kayaknya ada orang yang lagi bakar-bakar sesuatu deh. Gak ada bawa apa-apa, mbak. Atau mungkin karena Bibi lagi pilek kali ya, mbak? Ya, pantesan. Bibi lagi pilek, mana bisa nyium-nyium ginian. Aduh, kasihan Rafa nih. Rafa sensitif banget sama asap. Ya udah sekarang gini deh. Bibi cek ke belakang rumah ya. Siapa sih yang lagi bakar-bakar? Ya. Iya, mbak. Baunya makin deket ya. Aku dia tahu ada sini gua. Aduh, videonya belum habis semua lagi kebakarnya. Cepetan dong ah. Tapi kok kayaknya bukan dari bawah ya. Ya Allah, kalau kayak gini bisa kebakaran. Kok nggak ada orang, tapi bekas bakaran ini masih ada. Oh. DVD. Siapa yang ngebakar DVD? Buat apa coba? Alif, Alif Fit, dia katanya lihat Opa di komputernya Miska. Iya, aku lihat Opa. Astagfirullahaladzim. Ayo Allah. Jangan-jangan ada hubungannya sama video yang dilihat sama Alif tadi siang. Farah harus tahu. Aduh, untung aja. Oh, shit. Kukirain siapa tadi, Miss? Lo pikir siapa emangnya? Lo ngapain, Is, dari atas? Ya, kan lo suruh bakar DVD. Gue bakar tuh di atas, sepi. Is, bodoh. Lo emang gak bisa nyari tempat lain apa selain di atas? Emang kenapa, Miss? Di atas itu ada outdoor AC. Kalau lo ngebakar semuanya di sana, otomatis asapnya tuh bakal masuk ke dalam, ngerti nggak lo? Lo nggak ada habisnya nyalahin gue terus. Lo suruh bakar DVD, gue bakar. Lo nggak tahu ya? Gara-gara gue ngikutin perintah lo, gue tadi hampir ke gap sama Fitri. Lo ketawa sama Fitri? Hampir. Ketahuan sebelum. Tapi lo nggak usah takut. Dia nggak lihat gue. Yakin lo? Ya yakin lah. Gue sesek nafas tadi, kenapa? Karena gue nahan nafas, biar gak kegap sama Fitri. Gue gak peduli ya, mau lo nahan nafas kayak nahan kencing kayak. Tapi lo jadikan bakar semua DVD-nya? Ya jadilah, Miss. Udah beres semuanya, DVD udah gue bakar. Pokoknya posisi kita sekarang aman. Kita gak boleh khawatir lagi. Ya bagus lah kalau gitu.
Kenapa, Pak? Oh, pusing. Jangan diem aja dong, Pak, ngomong sama kita. Biar kita ngerti. Jadi Papa sama sekali nggak mau ngomong sama aku, Pak. Papa maunya apa sih, Pak? Papa ngomong, jangan diem aja, ya. Iya, Pak. Kalau Papa ngomong kan, kita bisa ngerti. Pokoknya kita akan nurutin deh semua kemauan Papa. Helm yang habis kasih kok. Kemarin aja makan duret, nawarin juga enggak. Loh, Pak. Kok ngomongin duren lagi sih? Permisi, keluarga Pak Iman. Iya, iya. Pak Iman baik-baik saja. Cuma kolesterolnya sangatlah tinggi. Itu yang menyebabkan dia terjatuh tadi. Lain kali kondisi Bapak lebih dijaga lagi ya. Tidak boleh berbuka puasa dengan makan duren. Hah? Yang benar. Jadi Bapak buka puasa pakai duren? Ada-ada aja sih, ah. Pantesan aja kolaps. Jadi ini semua gara-gara duren. Untung dia gak makan sama kulit kulit. Hei! Ngomong apa? Enggak. Fit, kamu sama Rafa dari mana? Dari luar, El. Tadi soalnya bau asap, aku cari keluar aja. Abisnya baunya gak enak banget. Kayak ada orang yang lagi bakar-bakar. Terus? Ternyata baunya itu dari atap. Masa aneh banget ya, Rang. Ada orang yang habis ngebakar DVD. Buat apa coba DVD dibakar? DVD? Maksudnya DVD apa sih? Kok jadi keinget sama kejadian tadi siang ya? Emang tadi siang ada apa, sayang? Tadi siang itu tiba-tiba Alif teriak-teriak kalau dia itu habis ngeliat videonya Papi di laptopnya Miska. Kita panik dong, Rel. Ya mungkin Alif salah lihat kali. Soalnya Alif ngotot banget, Rel. Dia ngeliat video itu. Malah sekarang aku curiga. Kayaknya semua itu ada hubungannya sama DVD yang dibakar. Jangan-jangan yang ngebakar DVD itu Miska. Ya bisa aja sih, Vin. Ya mungkin aja ada yang disembunyiin sama Miska soal DVD ini. Pasangin. Mau nonton DVD apa ini, Liv? Alif nanti dimarahin Papa. Alif mandi dulu ya. Alif menet Opa. Opa di mana? Opa di situ. Ya udah, Bibi setelin. Tapi nontonnya sebentar aja ya. Udah itu Alif mandi. Ya. Yuk. Garlic. Udah lihat Opa. Alif lagi ngapain? Kok seneng-seneng amat? Alif, Alif. Nonton apaan? Gak ada gambarnya kok. Tuh, mana gambarnya? Eh, Alif. Daripada nonton DVD gak ada gambarnya ya, Alif ya. Lebih bagus Alif ini nonton ini nih. Nih, film kartun ya. Mau gak Alif? Iya. Mau ya? Ganti ya. Gak ada gambarnya itu sih. Oh, kita ganti sama ini. Memang ini bukan cara yang umum. Cara ini hampir sama dengan telepati. Karena dalam kondisi seperti ini, biasanya pasien banyak yang ingin disampaikan. Kita coba aja ya, Balma. Iya, Fit. Kenapa Mbak Alma kok diam? Sepertinya Mbak Maya dalam kondisi yang tersiksa. Tapi bukan tersiksa fisiknya. Tapi batinnya Mbak Maya yang tersiksa. Dan dalam kondisi seperti ini, Mbak Maya sulit buat nyatain perasaannya. Aku tahu banget ini. Iya. Aku udah feeling dari sebelumnya.
kecelakaan kamu itu bukan kecelakaan biasa. Pak Hartawan aja bilang kan, Kak Maya sebut-sebut nama papi. Sebut-sebut papi. Aku rasa ada hubungannya antara perasaan Kak Maya sekarang sama kecelakaan tersebut. Aku juga yakin banget, Fit. Ini pasti ada hubungannya sama DVD ini bakar waktu itu. Pasti ulahnya Miska. Dia mau hilangin bukti dengan bakar DVD itu. Mbak, makasih ya, Mbak. Karena ada yang Mbak Alma juga, makanya kami cepat sembuh. Kami semua berutang budi sama Mbak. Jangan bilang utang budi dulu. Masih banyak tahap kok yang harus dilewatin sama Mbak Maya. Jadi sekarang itu yang paling penting. Kita semua harus sabar dan tetap optimis sama kesembuhannya Mbak Maya. Iya, Mbak. Kami semua yakin kalau Kak Maya akan sembuh dan kami gak akan menyerah. Saya pamit pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rel. Mau kemana kalian? Ada keperluan sebentar. Ya udah, terserah. Tapi cepet balik ya. Emangnya kenapa, Rel? Karena aku mau periksa seluruh tempat, seluruh kamar, seluruh ruangan untuk nyari DVD penting. Cepat atau lambat, aku akan tahu penyebab kecelakaan Kak Maya. Aku juga akan tahu, Kak, apa yang kakak mau sampaikan ke aku. Apa alasan gue kenapa gue gak mau masuk kamarnya Mbak Maya? Kenapa? Gue tuh gak tenang, Is. Kalau Mbak Maya mati, gue baru tenang. Kenapa, Di? Kayla sekarang ada di kantor polisi. Kayla di kantor polisi?